Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Kesehatan Kerry Jamaluddin berkata, produk vape kini bebas untuk dibeli oleh sesiapa selepas kerajaan memutuskan untuk mengeluarkan cecair dan gel nikotin dari senarai akta racun. Kerry berkata, keadaan itu berlaku susulan tiada akta untuk mengawal selia penjualan produk vape kerana rang undang-undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok masih belum diluluskan Parlimen. Walaupun percukaian produk cecair vape diumumkan sebelum ini, tetapi saya tidak menandatangani warta untuk mengecualikan produk tersebut dari senarai akta racun. Pendirian saya sebelum ini mesti ada akta baharu. Jika tiada akta baharu, berlaku kelompongan dalam undang-undang kerana vape tidak dapat dikawal langsung. Jika pengecualian diberikan sebelum akta baharu, tiada tindakan boleh diambil terhadap penjualan dan pemasaran vape. Sekarang ia bebas untuk semua, katanya dalam satu kenyataan di Twitter. Bekas ahli parlimen Rembau itu berkata, sebab itu beliau dan Kementerian Kesehatan ketika itu bawa akta kawalan merokok tetapi tidak sempat diluluskan. Saya harap Kementerian Kesehatan segera membentangkan RUU itu untuk menutup kelompongan undang-undang yang ada demi kesehatan awam, katanya. Terdahulu, Menteri Kesehatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, beliau akan membentangkan RUU baharu kawalan tembakau dan vape pada sesi parlimen pada Mei ini. Perkembangan terbaru itu susulan keputusan kontroversi kerajaan semalam yang mengeluarkan cecair dan gel nikotin dari senarai akta racun.